selamat datang di Lola Serba Serbi. Di video kali ini, aku mau sharing gimana cara aku bersihin mata Ocha anak buku biasanya. Oke, jadi ini Ocha-nya lagi berantakan. Nah, kalau di Ocha biasa ya, habis bangun tidur, habis main, bulunya bisa yang berantakan sampai kayak gini. Nah, kalau Ocha habis main atau pas bulunya berantakan begini, aku selalu usahain buat sisirin, rapiin, dan bersihin bagian matanya. Ini perlu sih menurut aku, karena kalau enggak, bulu di sekitaran matanya bisa yang masuk nusukin matanya dan bisa nyakitin matanya. Nah, terlebih lagi kalau anabul yang tipe bulunya kayak Shih Tzu ya, biasa memang bulu di kisaran mata mereka suka yang masuk-masuk ke bagian matanya. Nah, kalau terus-terusan dibiarin, nggak dibiasain buat dibersihin, itu bisa nyebabin mata mereka rusak, bisa nyebabin timbulnya bercak putih di matanya. Aku tahu seiring waktunya dan bertambahnya usia anabul, matanya perlahan bisa timbul bercak putih, bisa kabur, dan bisa aja perlahan menjadi buta. Nah, tapi alangkah baiknya kalau sebelum waktu itu benar-benar tiba, kita sebagai pet owner usahain yang terbaik buat merawat matanya. Oke, jadi gimana cara aku bersihin mata Ocha biasanya? Sebelumnya, kalau misalnya Shih Tzu atau anabul yang bulunya panjang, aku suggest selalu diikat bagian poninya. Atau kalau memang nggak mau diikat, bisa yang dipangkas pendek aja bagian di kisaran matanya. Kalau aku sendiri, di Ocha aku lebih seneng dia diikat sih ya. Karena kalau pangkas, mesti yang panjangan dikit dipotong lagi. Kalau enggak kan bagian yang mulai panjang itu bisa mulai nusuk-nusuk lagi dianya. Kalau udah panjang, bulunya kalau sering disisir, diatur, dia jatuhnya ngikut ke bawah, jadi nggak nusuk-nusuk. Oke, biasa aku suka pakai eye care ini buat bersihin matanya. Ini bisa dibeli di pet shop atau di online shop juga ya, jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini tinggal dikocok bentar, terus aku tetesin secukupnya ke kapas yang aku lipat segitiga seperti ini. Nah, setelah itu cukup diusap-usap aja pelan-pelan kayak gini, jadi nggak dipegang bagian dalamnya, lebih kita usap bagian luarnya aja, dan kotoran matanya itu bisa yang kegeser ikut keluar. Kalau pakai ini, aku rasa juga yang lebih gampang ngilangin kotoran di area sekitar matanya, dan kayak belekan yang nempel di bulunya juga gampang diambil pakai ini. Kalau semisal nggak pakai ini, biasa aku pakai kapas yang dibasahin pakai air hangat. Nah, itu bisa juga buat ngebersihin kotoran mata yang nempel di sekitar matanya. Kalau cuman buat ngeluarin belek atau kotoran di bagian dalam matanya, itu bisa pakai tisu kering juga. Caranya sama, dilipat segitiga, kemudian pelan-pelan aja kita usap kayak gini. Jadi yang penting kita jangan kasar, usahain se-gentle, selembut mungkin,
biar dianya tetap nyaman. Nah, kalau dia udah terbiasa, dia pasti senang setiap kali kita mau bersihin matanya. Jadi ini matanya Ocha yang udah dibersihin. Nah, ini juga udah aku sisirin. Jadi seperti biasa aku selalu bilang, apalagi kalau di Shih Tzu, yang penting itu menyisir. Itu nggak boleh yang kayak terlewatkan. Jadi selain dibersihin, tetap yang bulunya harus dirapiin. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bisa dimengerti, bisa menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like videonya, komen, subscribe buat yang belum subscribe, dan tekan loncengnya untuk tahu video-video Ocha Twinkle berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi!